suasana Car Free Day di Jakarta, guys. Seperti ini ya. Car Free Day, wah asik banget, udaranya seger tanpa polusi, guys. Jadi rutin di Jakarta itu tiap hari Minggu ya, guys. Hari Minggu tuh Car Free Day. Ini udah terlalu siang jadi agak sedikit udah agak lengang ya, biasanya penuh nih kiri kanan tuh penuh sampai full. Full sekarang udah agak mendingan. Cuman karena gedung ini kehalangin, kembali panas guys di sini, guys. Tuh, guys. Wah, mantap, guys. Bisa bebas di tengah-tengah. Wow, di MH Tamrin, guys. Wah, ada orang peluk-pelukan, guys. Gitu. Nah, ini ayo kita sambil olahraga jalan ke halte Transjakarta. Sambil olahraga, guys. Halte apa ya itu ya? Halte Duku Atas, bukan ya? Bundaran HI sebelah sana nih, halte Duku Atas nih, guys. Di sini orang-orang sepeda kayak gini, guys. Sepeda boleh masuk, guys. Enak guys, buat olahraga jalan kaki. Sinar matahari Anggung. Ini udah setengah 10, guys. Setengah 10, udah terlalu siang. Nah itu agak teduh di sebelah sana tuh, guys, deket halte itu, deket bundaran ya. Jadi ini memang Car Free Day ini rutin setiap hari Minggu, guys. Hari Minggu di MH Tamrin, dari sampai ke mana ya, sampai ke Monas kali ya, ditutupnya ya, guys ya, Car Free Day itu. Apa kita ke bundaran HI, guys ya? Enak, guys, rasa punya jalan gue tengah-tengah. Wow, lampu merah juga nggak berfungsi, guys. Nggak berfungsi. Tahu nih dibukanya berapa? 10 kali, bisa lagi dibuka kali ya. Tapi kalau busway kayak itu bisa masuk, guys. Boleh. Tuh, busway kayak gini bisa di jalurnya. Tapi di jalan utamanya ya kendaraan umum nggak bisa. Wow. Wah, teduh. Nah, ini halte Duku Atas nih, guys. Halte Duku Atas. Ini halte Duku Atas, haltenya kapal pesiar, berbentuk kapal pesiar, sama juga halte yang di Tamrin sana, guys ya. Nanti pulangnya juga saya akan lewat sini, malah lewat sana panas. Lumayan, guys. Lumayan sekali nih. Coba kita zoom. Bundaran HI dikalah Car Free Day, guys ya, Car Free Day. Nih, air mancurnya lagi jalan, guys. Air mancurnya lagi jalan. Dan jadi prioritas utama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke, guys, ini air mancurnya ya. Selamat datang. Selamat datang nih, guys. Penggunaan transportasi publik, kendaraan ramah lingkungan, dan nah, ini dia air mancurnya nih. Jarang-jarang saya ngelihat lah air mancur dari di sini, airnya dijalanin gitu, guys. Ya sehari-hari dimatiin, mungkin hari Minggu doang kan dijalanin, guys ya. Dan kendaraan ramah lingkungan. Pergi ke pasar lewat lingkungan, sampai ke sana membeli mudah pergi. Ayo kita wujudkan Jakarta yang... Kalau naik ke sana harus bayar lagi, guys. Kita menggunakan transportasi publik. Terima kasih. Informasikan kepada pengunjung HPKD apabila mereka kepulangan seorang anak atau anggota keluarga, segera menghubungi petugas yang berada di lapangan. Terima kasih.
Tuh guys, suasananya bukan lagi demo, ini lagi Car Free Day guys. Tuh orang-orang ngiring-ngiringan tuh lagi Car Free Day, bukan lagi demo. Mantap guys. Ada tanaman-tanaman juga nih guys, taman-tamannya. Sampai keliling guys, sambil keliling di Bundaran HI ini guys, kita keliling sampai ke halte yang Bundaran HI ya. Tuh, sana tuh kapal pesiarnya lagi tuh guys tuh. Tapi kalau mau ke atas juga ngantri guys, harus naik bayar tap lagi, ngetap lagi, ngetap lagi. Coba juga guys. Ah, segini warganya belum seberapa nih, gak ada bule lagi nongkrong. Sampai dari keliling sana guys, keliling Bundaran HI guys, ngelilingin aja. Ada airnya dingin guys. Nah guys, akhirnya sampai di Bundaran ini ya, halte Bundaran HI ya. Tuh naik, teman-teman bisa naik ke atas sana, Bundaran HI Astra guys, bisa naik situ ya guys ya. Nah, ini pusat kumpul-kumpul juga di sini nih guys nih. Nah, orang kumpul-kumpul di sini guys. Tuh, ini selamat datang ini guys. Ini semakin panas nih. Panas. Gilingan nih Car Free Day nih. Mantap banget guys, Car Free Day hari Minggu di Jakarta, tiap hari Minggu di Jakarta. Tuh ada kulineran juga sebelah sana guys. Ih, ramai banget di sana ya, ada kulineran juga. Wah 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 wah, boleh juga nih guys. Jam 9:30 nih, hampir jam 10 guys, masih rame guys, masih rame banget. Nah ini keramaian apaan ini? Ternyata kulineran guys. Ah, antusias orang bule juga kesini juga lumayan guys, ada yang berkunjung juga nih guys. Nah apa nih ya, kuliner? Nah, kita lihat ya kulineran apa aja di sini ya guys. Mari kita lihat guys, ada makanan apa aja di sini. Free di sini pedagang juga banyak, kaki lima. Ih, ada burung kakak tua ya, burung apaan itu ya, makau ya. Ada kerak telur lah. Jangan Din, jangan Din. Acak tanding. Wah, ini dia dodol guys, dodol. Ada dodol. Dimsum. Ayo habisin yuk. Kepuruk. Mau dong nasi. Oh, mie Aceh. Nasi kebuli. Nasi kebuli aja. Abis Car Free Day olahraga langsung makan. Itu udah pada mau habis guys dari pagi nih guys. Ini es buah, semua sampai ada yang tumpah-tumpah lagi itu guys. Sate Padang, ada pedagang baju juga, pedagang baju Tanah Abang kali ya. Sebelah kiri itu kayak makanan lebih banyak nih guys. Wah, sate Padang ternyata banyak ya guys. Dapat so, ada es tebu juga nih guys. Es tebu. Odeng. Buru-buru guys, makan guys. Oh, ada buah ini.
aman as pokoknya. Ini 12.000 Pak. Harus 12.000 juga.